Massa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia memulai aksinya di depan gedung DPR MPR RI. Tak hanya mahasiswa, aksi demo 11 April ini juga diikuti oleh emak-emak yang mengenakan jaket hitam. Emak-emak membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan dan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa. Sekumpulan emak-emak berjaket hitam ini berkerumun di tengah mahasiswa yang mayoritas memakai almamater kampus masing-masing. Kami berikan kepada kalian di bunda-bunda kalian untuk meneruskan perjuangan ini, dan kami mama kalian akan mendampingi kalian, tidak akan kami biarkan. Senin 11 April. Mobil komando.